Anda menyaksikan news update pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya Eliza Hasan. Kader PDI Perjuangan Jawa Timur memasang baliho Jokowi for President di Surabaya. Pemasangan baliho dilakukan setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberi mandat pada Joko Widodo untuk menjadi capres. Keputusan Megawati memberi mandat pada Gubernur DKI Joko Widodo maju sebagai capres disambut gembira kader PDI Perjuangan Jawa Timur. Mereka langsung memasang sejumlah baliho Jokowi for President di Jalan Raya Kendang Sari, Surabaya. Lokasi itu dipilih karena hanya berjarak sekitar 20 meter dari kantor DPD PDI Perjuangan. Baliho ini nantinya akan diperbanyak dan disebar di seluruh Surabaya dan Jawa Timur. Gunanya tak lain untuk menyosialisasikan pencapresan Jokowi.